Manongoti salungu dosa muna. Atau nam di tujuh debata dosa muna ini tu yang aku muna. Atau mudro kamu mana mangyak pon ibana, tu mangyak pon nasida tu debata. Asalam tunggu jalan lantang nak proses nasida, lah mangku tu jalan Tuhan meluat. Martani yang manita. Alin Tuhan debata amanah kita di bawah kita. Kodo debata di nasana tarbuat aman di bawah kita. Jauh di tanah. Saya tangi pun jalan jalan matang yang nanyo. Mulu tu nak kurang pakai nak nabi pakai anak pun nanyo nasional naik. Saya sesa main jalan pun jujur itu nasida. Kupang itu kami mah tuho. Jakon mana sida gaya anak kamu. Leho matang dim tu rohan nasida sama kubu nasida. Mangi hutan hasil tongan nasiak pun. Asi maroham. Sahat tetanggamu mana sida ulak nyonto disalin dirinya. Allah ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nani. Amin. Kudurma kapana kawas.
aku Porsea di Turbi Borbadia. Di si Hengki Pernanjo Malik negeri Gojahan di Ulu tak surat do di Roma baru gaya Gojahan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan sebagai dasar hidup untukmu, Yudi Octavianus Malik. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 6, 8 dan 9. Jawabmu pasu-pasu siang berbata abang dot siang anak Tuhan Yesus Kristus dot siang top di korbania saya di parangkubui mahamu maraloh nasa najat jalan di dongani mahamu mamulah nasa nadingan. Amin. Mona Lisa Octaviana Malik. Inilah firman Tuhan sebagai dasar hidupmu, tertulis dalam Kolose 2 ayat 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Jawab kamu mah pasu-pasu siang debata ama, dot siang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot siang top di korbania. Saya di parukului mahamu, meraloh nasa najat, jala saya di dongani mahamu, mamulah nasa nadengar. Amin. Thank you.
Durian Dwi Eki Irawan Tambunggul. Inilah firman Tuhan sebagai dasar hidup. Dalam satu Raja-Raja dua ayat, lakukanlah kewajiban dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, aturan dan ketentuan, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang engkau lakukan dan dalam segala yang engkau tuju. Amin. Jago kamu mah pasu-pasu siat debata amo, dohot siat anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tuh di Borbania. Saya dapat tugoi mahamu, maralohon nasa taja. Jala saya tinongani mahamu, mangulahon nasa tadika. Amin. Alessandro Del Piero, Irawan Tambunggul. Firman Tuhan yang menjadi dasar hidupmu tertulis dalam Amsal 19 ayat 20 ayat 21. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang yang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jawa hamuma pasu-pasu siang debata ama, dot siang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot siang tot di korbanian. Saya di patung kuboi mahamu, makalom nasa najat. Jawa saya di tongani mahamu, mangulahom nasa tadika. Amin. Untukmu, Teresia Yurolia Pasaribu. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang yang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Ada di Amsal 18 ayat 10. Jauhamu ma pasu-pasu siang debata ama, dotsia nanakna Tuhan Yesus Kristus. Dosia tot di korbania. Saya di partubui mahamu maralohun nasa tajam. Jala saya ditungani mahamu mangulahum nasa tadika. Amin. Untukmu Joshua Ananda Putra Pasar Ibu. Dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 35, 36, pegangan hidupmu adalah, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upahmu yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Jauh kamu mah pasu-pasu siang debata ama, dot siang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot siang tot di korbanian. Saya di pardugui mahamu mahamu mahalawon nasa tajam, jala saya di dongani mahamu mahulawon nasa tajam. Amin. Thank you.
firman Tuhan yang menjadi dasar hidup. Novalina Perawati Kulto. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan tetap kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Jawab kamu pasukan suci yang debata ama, doa siang anaknya Tuhan Yesus Kristus, doa siang top di korupadia. Saya di para kubui mahamu maraloh nasa dajat, jala saya di dongan di mahamu mengulau nasa dajat. Amin. Eko Prayoga Guru. Dasar hidupmu tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jawa kamu ma pasu-pasu siang debata ama, doot siang dagangnya Tuhan Yesus Kristus, doot siang tot di korbania. Saya di parkubui mahamu maraloh hingga sana jalan. Jalan saya di nungani mahamu mengulah hingga sana ringan. Amin. Dimas Gultok, dilahirkan firman Tuhan menjadi dasar hidup. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun itu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jawabmu ma pasu-pasu siang debat Allah. Doa siang anaknya Tuhan Yesus Kristus, doa siang tot di korbania. Saya di parkubui mahamu maraloh nasa dajat, jala saya di dongani mahamu mengulau nasa dajat. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar hidupmu, Hana 2, Sabotra, Sipaula. Mazmur 37 ayat 4 dan 5, Tuhan berfirman. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada-Nya. Ia akan bertindak. Amin. Jawab kamu pasu-pasu siang debata aman. Doa anaknya Tuhan Yesus Kristus, doa siang tot di korbania. Saya di parkubui mahamu mengaloh dasa dajat, jala saya di dongani mahamu mengulau dasa dajat. Amin.
Septi Maria Nenggolan. Mazmur 119 ayat 105. Sebagai dasar hidupmu menyatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jauh kamu mempasu-pasu siang debata amat dosia nadaknya Tuhan Yesus Kristus dosia terdibur berbadian saya dipertubuhi mahamu mengalau hendasa najat jalan saya didongani mahamu mengulau hendasa nadika. Amin. Ulangan 31 ayat 6 adalah firman Tuhan yang menjadi dasar hidup untuk kehidupannya masyarakat Amerika. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan digemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah ialah yang berjalan menyertai kau. Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak meninggalkan kau. Amin. Jauh kamu mempasu-pasu siang debata anak tohut siang dadakan Tuhan Yesus dosia tertipu oleh dia. Saya dipertubuhi mahamu mengalohun nasa tajan. Jalan saya didongani mahamu mengulohun nasa tajan. Amin. Untukmu Agnes Airene Amerika. Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak pernah berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Jauh kamu mempasu-pasu siang debata amat, dohut siang nanakna Tuhan Yesus Kristus, dohut siang tau di korbanian. Saya dipertubuhi mahamu mengalu nasa najat, jalan saya didongani mahamu mengulau nasa najat. Amin. Afrika Grow Nababa. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar hidup. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak senang. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Ada dalam Mazmur 16 ayat 9 dan 11.
jawa hamuma pasu-pasu sian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tot di borga di mongga. Saya diperdukui mahamu mengenaluhon nasa najat, jala saya didongaji mahamu pemulauan nasa najat. Amin. Untuk mau anakku ambil kita sidangkan Amsal 3:5-6 firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada kemampuanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Jawabmu apa supaya siapa dapat aman? Dohot siya na nagtag pa Jesus Christus. Dohot siya tog di mo pagi. Sa'y di parbukoy mahamu manalong na sa dadyan. Jala sa didungan ni mahamu mamulahong na sa dadyan. Amen. Firman Tuhan untuk Mukimbet Immanuel Sinaga. Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau bukan menjadi kepala. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Jawa hamuma pasu-pasu siang debata aman, dohot siang anakta Tuhan Yesus Kristus, dohot siang tot di korba dia. Saya diparbukui mahamu manaluhon nasa najat, jala saya didungani mahamu mengulahon nasa natika. Amin. Gonggo Dodi Iman 2 Sinaga. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5-6, dasar hidupmu adalah percayalah kepada Tuhan dengan segala hati dan janganlah bersandar kepada kemampuanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saya diperdukui mahamu menaluhon nasa najat, jala saya didungani mahamu mamulahon nasa najat. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar hidup Vito Aprianto Sinaga
tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ingatlah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan-tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Jangan hamuma pasu-pasu siat debata aku. Dot siat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dot siat tuh diperbaiki. Saya dipar tubuhi mahamuma lalu pernah aja. Jalan saya didongani mahamuma pula pernah salah jika. Amin. Firman Tuhan untukmu, milenial, Roma 12:7. Ada tertulis dalam Amsal 18 ayat 15 dan 16. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan kelima orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberikan keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata aku. Dot siat anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dot siat tot dimotek. Saya dipatukui mahamuma daru pemunasa tajak. Jalan saya dinumaini mahamuma mulau pemunasa tajakan. Amin. Daniel Jaya Saputra Uta Juru, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar hidup. Tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jawab kamu pasu-pasu siat debata aku. Dotsia yang anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dotsia tetap dikorbanian. Saya diparut tubuhi mahamu menaruh benda sana jatuh. Jalan saya ditumani mahamu mengulau benda sana jatuh. Amin. Gion 12 rumah Bea. Tuhan memberikan dasar hidup bagimu di dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jauh kamu pasu-pasu siat debata aku. Dot siat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dot siat tot dikorbani. Saya dipar tubuhi mahamu menaruh nasa rejaku. Jalan saya dinungani mahamu mengulau nasa rejaku. Amin. Untukmu putra rumah Bea, Tuhan menjadikan dasar hidupmu dalam sana.
Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17 demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Amin. Jalohamuma pasu-pasu siat debata ama, dotsia nanakta Tuhan Yesus Kristus, dotsia tepi dota dia. Saya dipertukui mahamuma nauhom nasa najat, jala sentinungani mahamuma mulau nasa najika. Amin. Untuk mau Efrem Fernando Utabara, Tuhan jadikan firman Tuhan menjadi dasar hidupmu di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Jauh kamu mah pasu-pasu siat debata apa? Dohot siat nanakta Tuhan Yesus Kristus. Dohot siat tot di bawah ini. Saya dipertubuhi mahamu menaruh buat nasa najat. Jangan saya dinungani mahamu mengulah buat nasa najat. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar hidupmu, Cynthia Eldriana Utabara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan pernah menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Amin. Jauh kamu mah pasu-pasu yang debata aman, dohotsia nanakan Tuhan Yesus Kristus, dohotsia tot di bawah saya dipertubuhi mahamu mah nalu hon nasa naja, jala saya dilongani mahamu mah mula hon nasa naja. Amin. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar hidupmu. Keberinan Lestari Sitompul tertulis dalam Mazmur 4 ayat 9. Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah selalu orang yang berlindung kepadanya. Amin. Jauh kamu mah pasu-pasu siat debata apa? Dohot siat anakta Tuhan Yesus Kristus. Dohot siat topi korbanya. Saya dipertubuhi mahamu menaruh honda sana jalan. Jalan saya dilungani mahamu mengulah honda sana dekat. Amin. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar hidupmu. Kita Esther Sitompul. Markus 12, Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jauh kamu mah pasu-pasu siat debata apa? Dohot siat nanakan Tuhan Yesus Kristus. Dohot siat tuh dibawa. Saya di
mahamu manalu hamna sada jat. Jala saji no ani mahamu mahulah hamna sada jika. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar hidup, tiur, rindu, silai. Tertulis dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan dia menjadi selamat. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama, dohon sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohon sian tot di borpa dia. Saya dipertukui mahamuma nalu hon nasa tajan, jala satinomani mahamu hon la hon nasa tajan. Amin. Angkiat sahab sirai. Firman Tuhan menjadi dasar hidupmu tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang bolehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot sian toti porpedia. Saya dipar gugoi mahamu manalu mong nasa kajar, jala saya dilungani mahamu mengulah mong nasa kajika. Amin. Maratin Ivan Siregar. Tuhan berfirman dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan kita. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tot di borpa dia. Saya diperbukui mahamu menaruh hon nasa tajam, jala saya dirumani mahamu mengulah hon nasa tajam. Amin. Angga silaban. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar hidup tertulis dalam Lukas 12 ayat 51. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Jauh hamuma pasu-pasu siat debata ama, dohot siat anakan Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di korban. Saya dipatukui mahamu manalu hong nasa tajar, jala sajilungani mahamu mamula hong nasa tajar. Amin. Anggi Rizka Medita Silaba. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar hidupmu.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan ketetapan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Jalo kamu mau pasu-pasu siat debata awam, dot siat anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot siat tot di perpatian. Saya di pas bukui mahamu menaku pemnasan aja, jalo saya di rumahnya mahamu mengulang pemnasan aja. Amin. Firman Tuhan untukmu, Hasianina, Hasianina Sianipar, tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 6. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jauh kamu mau pasu-pasu siang debata amat, dohut siang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohut siang tuh di bawah dia. Saya dipat gugur imahamu manalu pemnasan aja. Jala saya dinungan imahamu mengulah pemnasan aja. Amin. Firman Tuhan untukmu, Mika binti Anisianiman. Tuhan katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah adalah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Dari Mazmur 62 ayat 5 hingga 7. Amin. Jauh kamu mau pasu-pasu siat debata aman, dohot siat anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot siat terhormat dia. Saya dipadu bukui mahamu manalu pengasana jang, jala saya dinungani mahamu mamulah pengasana deka. Amin. Jauh kamu mau pasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan di batama, di sobdakon Tuhan di batama mungkin Tuhanmu, jalan saya asih maruhan minyak, di sobdakon Tuhan di batama mungkin Tuhanmu, jalan di pasau rong mata bela juga tutup di rumah ini. Amin.